Oke guys, selamat pagi tentunya. Selamat berhari libur ya hari ini. Oke guys, kali ini saya berada di desa Asam Asam ya, tentunya masih di Asam Asam. Dan kali ini saya berada di sebuah perkebunan, yaitu perkebunan ini namanya semangka ya. Luas banget perkebunan semangka. Dan kali ini saya akan FVV-an mengitari kebun semangka ini dengan FVV drone biasa, FVV racing kesayangan itu SJRC. Oke guys ya, tadi sudah minta izin ke pemiliknya dan dikasih untuk mengambil fotek di daerah perkebunan semangka ini ya. Oke guys ya, langsung aja kita terbangkan si unyu-unyu FVV. Oke, let's go. Oke guys, persiapan take off. Kali ini cruising di perkebunan itu tanaman semangka. Kebunnya luas banget ya untuk tanaman semangkanya. Tadi sudah ngobrol-ngobrol sama pemilik kebun dan minta izin. Oke, kita cruising di sini ya. Oke, kita telusuri ke perkebunan tanaman semangka nih guys ya. Oke, let's go. Iya guys, terbang rendah ya. Kita susuri kebun ini.
Wih, nyaris kena ranting pohon nih guys. Sinyal terganggu guys, ini guys. Pasti kalau ada pohon nih guys, ini terganggu sinyal. Wow, sinyal hilang nih guys. Nah, kalau sudah ketutupan pohon nih guys, sinyal hilang. Repot. Thank you.
Waduh. Nih guys, nabrak ranting nih guys. Ngebleng. Nih, sudah jatuh di tanah nih sepertinya guys. Oke, kita samperin dulu guys. Waduh, kenapa terlalu kanan ya? Tadi itu mau menghindari tapi terlalu ke kanan nih guys. Iya. Oh, di situ nih guys. Oh, ternyata dia masih mengambang nih guys ya, masih nyala badan hidup. Ya, ternyata nabrak ranting nih guys ya. Ya, namanya FVP itu pasti resikonya jatuh guys. Kalau ndak jatuh ya bukan main FVP. Oke guys ya, sampai di sini dulu ya. Sambung video berikutnya.